Duduk, duduk. 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 Duduk yang benar. Nah, tuh ya. Gimana, Mi? Mantap. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Peplog. Umi Rahmi kayaknya mau ngadurukan ya nih ya. Kita mau bakar-bakar sampah di belakang ya. Ini sampah plastik kita bakar di belakang rumah. Oh itu si Moy-Moy. Ini si Moy-Moy teman-teman ya. Tuh. Si Moy-Moy mau ikut tidur katanya teman-teman ya. Duduk. Duduk yang benar. Nah, tuh ya. Ngawaro ya. Jadi si Moy-Moy ini kemarin sakit. Sampai-sampai berat badannya turun ya, Mi ya. Iya. Jadi gak kakinya nggak mau makan. Jadi kakinya kan terpincang-pincang, entah itu ada yang gigit atau apa ya, jadi terluka. Sekarang mah sudah mendingan tuh ya. Jalannya juga sudah agak normal. Bang, angkat ke kebun. Mohon, bang gak? Moy, kamu mau makan? Hah? Mau sarapan? Ayo sini. Moy. Nah, kita mau kasih sarapan si Moy-Moy ya. Ayo makan ya. Ini ditaburin ini ya, suplemen kucing tuh. Awas Moy-Moy, awas salah. Kita taburkan ya tuh. Ayo sarapan yang banyak ya, sarapannya ya Moy. Biar sehat. Nah, ini saya sediakan juga airnya ya. Tuh. Kalau bahasa Sunda mah takut kabuhulan, teman-teman ya. Ini untuk minumnya ya, Moy ya. Makannya sudah mulai lahap. Kalau kemarin mah makannya juga aduh, susah sekali ya. Kalau sekarang mah sudah mulai terlihat lahap dan berat badannya juga sudah mulai sedikit naik. Sarapan ya, mau sekolah yang banyak sarapannya biar sehat. Sama apa itu sarapannya? Waluh. Tumis labu. Aduh, itu Umi bawa apaan? Kita mau sarapan. Sarapan pagi, teh tarik. Sama apa itu teh? Roti ya? Roti. Aduh, mantap ya. Gak ada gorengan. Berangkat. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut.
Moy mau ikut ke kakak? Mau ikut sekolah? Moy? Mau ikut sekolah ya? Hah? Coba lihat tangan yang luka teh Moy atau kaki yang luka teh, coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Kamu mah ini lihat ini. Ini kita lihat ya teman-teman ya lukanya. Nah, ini dia lukanya tuh. Gak mau disentuh tuh ya, tuh. Kelihatan ya lukanya. Nah, sekarang kita mau sarapan pagi. Sarapan pagi ala-ala ini ya. Ini cangkirnya klasik sekali. Cangkir kaleng ya ini teh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mau lepak lalat jadi tumpah. Waalaikumsalam. Halo. Hai, hai. Ada Mama Raida teman-temannya. Jadi ini hari sudah mulai beranjak dan kita mau bikin yang segar-segar katanya. Tuh, di situ juga ada Mama Maira yang sedang persiapan ya. Ada kakak juga. Tuh. Mau bikin apa sekarang teh? Ciwang. Oh, Ciwang itu singkatan aci pakai bawang atau aci sambal goang ya, disingkat jadi ciwang. Cemilan khas Sunda pisan. Bahan-bahannya terdiri dari apa saja? Kita lihat yuk. Kita spill yuk. Nah, ini dia aci kaung. Aci kaung itu bahasa Indonesianya apa? Aci apa coba? Tepung sagu. Tepung sagu. Nah, terus ada cabe untuk bahan sambalnya teman-teman ya tuh. Selain cabe ada juga bawang dan bumbu-bumbu lainnya ya. Simple pokoknya mau bikinnya. Mungkin di Papua mah lebih dikenal sebagai papeda. Sementara Mama Mayra sedang menyalakan ini ya tuh, menyalakan hau atau tungku. Tungurung-burung. Itu biasa. Nah, sementara Mama Raida dan Umi Rahmi sedang mempersiapkan bahan sambalnya ya. Terus hurung ya nama? Atas. Ah, hebat. Mama Raida. Oh iya, untuk teman-teman yang mau nitip kurban di sini boleh ya Mi ya? Iya. Alhamdulillah sudah ada satu orang insyaallah ya. Baru rencana itu juga yang satu orang juga. Iya. Silakan yang mau nitip kurban di sini silakan ya. Nanti kita bagikan di sekitaran Kampung Mangpep ke warga-warga. Insya Allah amanah. Insya Allah amanah pokoknya. Aduh, ada Ibu Polwan. Ibu Polwan yang geol ya. Nah, sekarang kita mau kasih bumbu. Apa saja bumbunya itu? Gula merah. Gula merah, terus garam dan penyedap.
kelapa disaring ya, biar kotorannya tidak ikut. Jangan lupa airnya ditambah lagi biar tidak terlalu keras. Nah sekarang acinya sudah mulai mengental teman-teman tuh. Aduh mantap ya. Oke boleh. Ini sudah siap? Siap. Kita ciduk dulu. Mantap ya. Ini sambalnya Mama Reda memisah. Sambalnya yang lebih pedes. Ini sambalnya sambal goang ya namanya teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman yuk. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Yuk kita coba yuk. Sudah agak sabar nih. Kita seruput dulu. Gimana? Sing duruk-duk ya. Agak-agak kebesekan. Kenyal-kenyal seger ya. Kurang lembek. Gimana Mi? Mantap. Panas ya. Kita pindah atau yuk? Teman-teman ya, tadi mah teduh, sekarang mah cuacanya panas. Kita pindah ngegeser ke sana ya. Nah sekarang mah sudah pindah ke yang lebih teduh ya. Yuk. Aduh teman-teman ya. Siapa yang mau? Ayo. Ayo. Sah, Pak. Ayo Pak. Ada paman saya ya. Awas nyegok. Namanya? Duduknya teh merenah. Pernah kan helat? Rasanya memang enak teman-teman ya. Kenyal-kenyal dan gurih dari sambal pedas. Tambah lagi atuh. Lada pedas. Ini mah sambal Mama Rida mah beda tuh. Lebih kental. Mau pakai sambal yang mana? Yang ini. Yang ini saja ya, yang standar. Ya sama. Standar pabrik. Ini level 2 itu level 50. Tambah lagi. Nih. Tambah lagi. Acinya tambah lagi. Alhamdulillah teman-teman ya. Gimana? Ya sang? Wow. Radang. Kakak, gimana? Ulang. Saking pedasnya. Nyesangnya. Nyesangnya ya, aduh. Ini sudah ini mau nambah lagi sok, mau pengaya tuh masih banyak. Atau sisanya boleh kita bagikan ya ke saudara-saudara yang lain.
Oke, teman-teman, dikarenakan makan papedanya sudah selesai. Jadi sampai di sini dulu untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.